Jika ada ikan yang punya gigi mirip manusia, akan seaneh apa ya? Kenalan dengan ship's head, ikan laut dengan gigi yang mirip manusia. Pas pertama kali lihat ship's head, kalian pasti akan langsung salfok dengan giginya yang mencolok. Ship's head seringkali muncul di Nova Scotia, Teluk Meksiko, dan Barat Daya Florida. Mereka punya gigi taring kuat dan menonjol yang benar-benar mirip gigi manusia. Jadi mereka punya senyuman aneh yang agak menyeramkan. Mereka bisa ganti gigi sepanjang hidup mereka, kalau giginya aus atau rontok, Gigi baru akan tumbuh menggantikan. Taring mereka berfungsi buat ngehancurin mangsa yang kulitnya keras, kayak krustase dan moluska. Selain taring, sipshead juga punya gigi geraham di bagian belakang mulut yang bantu mereka ngehancurin dan ngunyah makanan jadi lebih kecil dan gampang ditelan.